Dan seperti inilah suasananya ya teman-teman. Suasana di yaitu Dukuh Tanggung, Desa Sumber Bening, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Nah, ini suasananya masih seperti di tahun 80-an ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kampung Rindu Channel. Pada sore hari ini saya akan menuju yaitu perkampungan yang ada di Desa Sumber Bening, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Desa ini adalah desa yang paling ujung utara Desa Sumber Bening, teman-teman. Yuk, bagaimana kelanjutannya di sore hari ini? Terus saksikan di yaitu Dukuh Tanggung Desa Sumber Bening. Oke, ini sore hari ini ya teman-teman, suasananya. Dan ini ada musola, musola yang ada di tanggung ini. Ada anak kecil lagi mainan latu-latu. Maju aja ya. Nyapa le. Dolanan latu-latu. Oke teman-teman, dan di atas itu masih ada rumah lagi ya. Kita mau menuju ke atas sini. Dan inilah asli dari perkampungan Kampung Jawa yang ada di Trenggalek. Di sini ada sawit, teman-teman. Zaman tahun 2020 itu di sekitaran sini itu banyak penanaman sawit ya, teman-teman. Dan sekarang sudah tinggi-tinggi ya, seperti ini, teman-teman. Ini ada banyak pohon sawit. Jadi kita melewati jalan ini ya, itu di sekeliling ada pohon sawit, tapi tidak begitu banyak teman-teman, tidak seperti di Kalimantan. Oke, dan di sini ada kampung di pinggiran hutan ya, itu di atasnya itu sudah hutan teman-teman. Di tanggung, namanya tanggung teman-teman. Jadi saya nggak tahu itu tanggung itu sebenarnya apa ya, kok dinamakan desa tanggung pak. Ini kalau yaruyur kenapa pak? Nah ini teman-teman, kita sudah nyampe di Tanggung Sumber Bening. Ini Pak Marli sing duwe bakso teman-teman. Dang, main olato-lato. Iso ora? Coba dulu. Pinter. Oke. Ya nek omane.
gitu. Oh, enak omah meneh. Iki nggone Mas Handi. Wis. Blusukan. Ada rumah lagi di atas ini ya. Dan ini kambingnya bagus-bagus. Kita naik. Jadi jalannya itu lewat belakang ini ya. Dan seperti ini suasananya dan kondisi jalan yang sedikit nanjak. Dan di sini juga makadam teman-teman. Ini ada dua rumah lagi di bawah hutan pinus seperti ini. Suasana sore sangat sejuk. Ini jalan menuju hutan. Golek ramban ngarit biasanya lewat. Oke. Nah, ini lo melampa-melampa. Ada burung teman-teman. Nggih, Bu. Nah, ini ada itu pukat. Ini banyak pohon sawit, teman-teman. Di sini sawitnya mulai besar-besar ya. Dan seperti inilah suasananya ya teman-teman. Suasana di yaitu Dukuh Tanggung, Desa Sumber Bening, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Nah, ini suasananya masih seperti di tahun 80-an ya. Suasana ayam tentrem damai. Deh. Is kayaknya ini teman-teman. Ini pentok rumah terakhir ya. Ini rumah terakhir di sekitaran Sumber Bening ini yang bagian paling utara. Seperti ini kondisi suasana di sore hari. Ini sudah hutan teman-teman, tapi di atas itu masih ada itu ya jalan yang menuju ke kampung lagi ke sana. Ada akuarium. Akuarium ikan koi teman-teman. Bagus ya, kreatif ini. Kreatif teman-teman. Seperti ini ya. Bagus. Mantap, mantap, mantap. Oke. Seperti ini suasana di sore hari. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, suasana di sore hari di sekitaran Tanggung Sumber Bening. Ih, lucunya ini. Ada kucing lucu, teman-teman. Bus. Ih, nurut kucingnya. Kucingnya lucu, bus. Lucu, teman-teman, kucingnya. Oke. Sekian dulu ya teman-teman.
Jalan-jalannya di sekitaran Desa Sumber Bening, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Semoga teman-teman semuanya terhibur dengan video ini, dan semoga videonya bermanfaat, dan semoga ya teman-teman yang berada di perantauan bisa mengobati rasa rindunya, rasa kangennya di jalan-jalannya di Desa Sumber Bening ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya.